Assalamualaikum, selamat datang di channel Nada Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan ketuk dua kali untuk mematikan dan menghidupkan layar di HP Infinix. Baiklah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Pertama di sini silahkan pergi ke pengaturan di HP Infinix teman-teman. Berikutnya gulir ke bawah, kemudian masuk ke fitur spesial. Lalu di sini silahkan pilih tindakan dan gestur. Lalu di sini silahkan tap mengetuk nyala, lalu silahkan aktifkan mengetuk nyala. Nah, dengan mengaktifkan fitur ini, teman-teman bisa mengaktifkan maupun menghidupkan layar di HP Infinix dengan ketuk dua kali. Selebihnya, teman-teman bisa baca keterangannya di sini. Oke, jadi seperti itulah video kali ini tentang bagaimana cara mengaktifkan ketuk dua kali di HP Infinix. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nada Hero.